Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dulur-dulur. Di sini saya dolan ke kandang, bukan kandang kambing ataupun kandang sapi. Saya dolan ke kandang teman saya, yaitu kandang mentok. Di sini mentoknya adalah jenis rambon. Ya, kalau rambon memang agak mahal, lebih mahal daripada mentok lokal. Itu rambon memang entok jenis kontes. Nah, ini sangat cantik sekali jenis entok rambonnya. Di sini saya akan membeli anakannya karena anakan entok itu lebih murah jika langsung membelinya ke petani. Apalagi milik teman sendiri, nah itu jauh lebih murah. Kalau di pasaran, harga anak entok rambon itu umur 1 minggu itu bisa mencapai 25.000. Tapi kalau milik teman atau langsung ke petani itu harganya jauh lebih murah. Nah ini, nah itu basongnya sangat gagah sekali, satu basong dan dua indukan. Kalau ingin membeli jenis entok rambon ini, itu bisa langsung ke peternak ataupun ke pasar. Nah, itu bisa, kalau di lapak itu juga banyak, tapi harganya memang jauh lebih mahal kalau di lapak. Tapi kalau datang langsung ke penduduk sekitar lingkungan Anda, itu saya yakin juga banyak sekali sebenarnya. Kalau kalian mau, itu harganya bisa jauh lebih murah. Oke dulur, saya mau membeli anakan entok rambon. Ini saya pakai kardus dari tempat teman saya, tetangga desa. Saya tempatkan di kardus, saya bawa pulang. Ini ada 9 ekor, guys. Nah, ini calon entok kontes ini. Ada 9 ekor. Ini harganya 10.000 per ekor. Itu harga paling murah. Harga langsung membeli dari petani itu paling murah. Kalau di lapak itu bisa sampai 25.000, khususnya yang entok rambon. Nah, kalau ini usia sekitar 1 minggu, harganya 10.000. Dua, ada 9 ekor tadi. 3, bentuknya cukup cantik, guys. Nah, entok rambon. 4, ada 9 ekor. Semoga bisa sampai besar dan sehat-sehat sampai dewasa, guys. Selain untuk kontes, juga bisa dikonsumsi atau dirica-rica itu. Enak sekali dagingnya. Ada 9 ekor tadi. Saya masukkan ke kandang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kalau beli di toko itu harganya 150.000 untuk kandangnya. Harganya 150.000. Nah, bisa dibuka. Ada 3 pintu. Pintu tengah besar, samping kecil-kecil. Saya kasih air dulu dan supaya beradaptasi dulu, guys. Selain entok ini, saya juga memiliki entok lokal, guys. Nah, ini yang lokal. Ini usianya sudah 1 bulan. Sudah cukup besar ini. Oke, guys, terima kasih. Tetap semangat. Maju terus, pantang mundur.